Sukar mengulas karena ini ya sangat-sangat ya kadang-kadang ada episode kita melupakan ya. Karena ya sangat menyakitkan dan menyedihkan, terutama kerana bebannya itu tertanggung oleh Azizah dan anak-anak dan rakan-rakan. Cukuplah dengan bebankan saya lagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tersentuh dengan filem Anwar The Untold Story yang mengangkat kisah perjuangan politik beliau. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata walaupun keseluruhan dialog dan penceritaan tidak 100% sama, namun isu yang dibangkitkan dalam karya berkenaan adalah kejadian sebenar. Anwar berkata demikian pada sidang media selepas menonton tayangan perdana filem berkenaan di Dadi Cinema Pavilion Bukit Bintang di Kuala Lumpur malam Isnin. Turut hadir isterinya Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, pengarah filem itu Viva Westy dan pelakon utama Farid Kamil Zahari. Anwar turut memuji hasil karya sutradara dari Indonesia itu yang disifatkan pintar dan hebat kerana mampu meringkaskan penceritaan selama 23 tahun kepada filem berdurasi kira-kira 90 minit. Sebagai orang yang diceritakan, tentunya saya dengan Azizah tersentuh ya, betul. Banyak dan cerita itu macam buah pala itu betul, bukan di rekayasa, tidak ada yang episod-episod itu betul. Banyak dialog itu walaupun tidak 100% dalam ingatan saya, tapi isu-isu dibangkitkan itu juga benar. Jadi ini agak surreal, dia ada penceritaannya tertutup kepintaran dan kehebatan sutradara dan juga pelakonnya yang saya rasa performance itu hebat, luar biasa.